Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alain Dailon. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengklon aplikasi WhatsApp di handphone Android. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengklonnya, silakan simak tutorial berikut ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video baru di channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, masuk ke pengaturan. Lalu kemudian geser ke bawah, cari app clone, kemudian kita klik. Nah, di sini ada pilihan ya, aplikasi mana yang ingin kalian clone. Saya contohkan di sini saya akan mengclone aplikasi WhatsApp. Kemudian kita aktifkan clone apps-nya. Lalu pada bagian bawahnya ganti nama aplikasi yang di cloning. Oke, kita ganti. Saya kasih nama WA Simpati. Jika sudah, kemudian kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita keluar. Lalu kita cari aplikasi WhatsApp yang sudah kita clone tadi. Kita klik. Lalu di sini kita masukkan nomor handphone kita yang kedua ya teman-teman. Saya masukkan nomor handphone saya yang kedua. Jika sudah, klik lanjut. Klik OK. Klik lewati. Izinkan. Nah, di sini kita menunggu untuk kode verifikasinya ya, yang sudah dikirimkan ke SMS. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Sekarang kita ingat kodenya, lalu masukkan ke aplikasi tadi untuk memverifikasi. Oke, klik lewati. Klik lewati. Klik lewati dan lanjutkan. Nah, ini dia teman-teman. Di sini silakan kalian masukkan nama kalian ya. Contoh di sini saya masukkan nama saya Dailon. Klik lanjut. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, ini dia untuk profil WA simpati saya yang kedua ya. Dan untuk WA pertama saya ini dia teman-teman. Nah, seperti itulah cara mengkloning aplikasi WhatsApp di handphone Android. Semoga bermanfaat. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali pada tutorial berikutnya.